Saya selalu terinspirasi oleh kisah nyata orang-orang biasa yang menjadi luar biasa karena berani untuk naik level. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh murid-murid saya. Semoga kamu juga dapat inspirasi dan pembelajaran berharga. Yang pertama namanya adalah Bu Eti. Di usianya yang lebih dari 70 tahun, Bu Eti diingatkan oleh dokternya agar selalu menggunakan otaknya untuk berpikir, supaya nggak kena Alzheimer. Tahu apa yang dilakukan Bu Eti? Beliau menjalani bisnis afiliat, belajar digital marketing, ikut berbagai workshop, training, sehingga akhirnya Bu Eti bisa membuat konten-konten viral dan komisinya jutaan per minggu dari rumah. Ini namanya naik level. Ada lagi Pak Hatta, seorang pensiunan perusahaan migas. Sudah mencoba berbagai bisnis termasuk trading, forex, gak berhasil. Malah hampir menghabiskan seluruh uang pensiunannya. Sejak ketemu saya dan menekuni affiliate funnel, Pak Hatta hampir setiap hari closing. Ini bukti dari next level. Dan murid saya yang satu ini, ibu rumah tangga, namanya Siska. Dulu Siska sama kayak saya, gapteknya, kupernya, gak ngerti sosmed. Di saat teman-temannya cuman update status aja di sosmed, Siska memberanikan diri mengambil langkah berbeda dengan terjun ke bisnis internet. Dan sekarang, dia malah lebih menonjol dibanding teman-temannya yang mulai lebih dulu. Bahkan, komisinya setiap minggu bikin suaminya bangga. Masih banyak kisah nyata lainnya dari murid-murid saya yang naik ke level berikutnya. Kalau kamu mau, cara selengkapnya bagaimana? Caranya gimana? Kamu bisa ikut webinar terbaru saya, Boost Next Level. Setelah follow, tuliskan Next Level.